Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudaraku, khususnya para pecinta pertanian, tanaman buah dan lain sebagainya. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini kita bertemu kembali dengan channel Jarkin Changyun Losari Rembang Purbalingga. Mudah-mudahan rekan-rekanku semuanya, sahabat-sahabatku, hari ini masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat yang harus disyukuri, wajib disyukuri, dan kesehatan kita wajib kita jaga, kita pelihara agar kita bisa selalu beraktivitas untuk menjemput masa depan yang cerah atau maderah. Insya Allah pada hari ini channel kita Jarkin Changyun akan menyampaikan hasil daripada tutorial saat itu uji coba yang cukup berani dari saya, yaitu untuk menguji cobakan yaitu entres-entres dari buah apokat yang sedang berbunga. Karena terus terang lazimnya biasanya adalah entres yang tidak berbunga. Hasilnya seperti apa? Setelah 1,5 bulan atau hampir 45 hari kita membuat stek ataupun entres dari apokat yang berbuah, akan kita lihat hasilnya seperti apa. Untuk itu kita ikuti pembuktian pada pagi hari ini. Baik saudara-saudaraku, sekarang tiba saatnya untuk pembuktian daripada saya dulu pernah uji coba ataupun coba-cobalah terus terang saja, karena dulu di awal bulan Ramadan yang lalu, 1,5 bulan yang lalu, saya eksibisi mencoba untuk membuat bibit lewat entres, khususnya adalah untuk apokat, tapi entres itu adalah entres yang sedang berbunga, justru sedang baik-baiknya berbunga saat itu. Jadi ini kita sampaikan ke saudara semua adalah dalam rangka menjawab ataupun memenuhi permintaan dari rekan-rekan petani, khususnya apokat, untuk segera melaporkan hasil daripada uji coba entres yang berbunga, kemudian dikasih ramuan untuk disetek jadinya seperti apa. Jadi alhamdulillah pagi hari ini akan segera kita saksikan, kita buktikan seperti apa hasil daripada uji coba kami di 1,5 bulan yang lalu. Mudah-mudahan hasilnya cukup positif. Saudara-saudara, ini ada beberapa yang sudah saya dulu lakukan. Ini cukup banyak, nanti hasilnya seperti apa akan segera kita buka. Yang pertama, setelah dulu itu kita beri ramuan entres yang ada bunganya, kemudian saya masukkan ke media, kemudian saya cungkup. Ini hasilnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ternyata kalau yang seperti ini menurut saya tidak jadi atau gagal. Artinya proses daripada pembibitan lewat entres yang berbunga, yang ini adalah termasuk tidak berhasil karena sudah mulai kering. Padahal ini sudah 1,5 bulan atau kurang lebih 45 hari. Nah, yang lain juga akan saya sampaikan, kita perlihatkan seperti apa. Saya sudah menyiapkan beberapa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan masih segar bugar dan berhasil. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku para petani, kalau yang ini adalah kategori yang berhasil. Mengapa? Karena dari entres yang sudah berbunga ini,
ini bunganya masih segar. Kemudian di sisi lain ini sudah mulai tumbuh tunas. Ini tunas. Pembuktian yang lain dari yang sudah kita siapkan, seperti apa hasilnya, cara-cara ini bisa panjenengan periksa nih, lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu saya buka. Alhamdulillah, ini cara-cara juga termasuk yang insya Allah kategori berhasil. Mengapa? Karena ternyata dari entres yang ada bunga-bunganya ini masih sehat, ini masih sehat, belum mengering, sehingga insya Allah kita nanti setelah dibuka beberapa menit, nanti kita tutup kembali, kita tutup kembali biar nanti tidak stres begitu, karena ini masih belum kuat apabila tidak dicungkup. Ini sudah dua, saya akan ambil lagi satu, sehingga saya kira untuk tiga bungkus ini atau tiga bibit ini kita cukup. Seperti apa hasilnya, saya buka kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ini juga kategori masih segar. Ini bunga daripada di entres ini masih segar. Mudah-mudahan menjadi pertanda baik bahwa kita dicoba dengan entres apokat yang berbunga, ternyata ya alhamdulillah, insya Allah sekitar 50-50 lah, 50% berhasil, 50% ada yang kering. Itu wajar karena yang namanya masing-masing daripada entres juga mungkin kekuatannya berbeda, ataupun ketahanan daripada entresnya juga bermacam. Yang jelas dari uji coba ini sudah membuktikan hasil yang insya Allah signifikan sesuai dengan harapan saya, harapan petani khususnya, bahwa kita memang hidup perlu mencoba inovasi agar nanti kedepannya kita akan memiliki keuntungan. Artinya waktu singkat, tapi hasilnya cukup memikat. Begitulah saudara-saudaraku, para sahabat tani, pagi hari ini yang dapat kita sampaikan ke panjenengan. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat, berhasil guna, dan pada saatnya dianggap baik, silahkan panjenengan tiru. Namun jangan lupa untuk selalu like, comment, and share, subscribe di channel Jar Kincang Yun, biar Jar Kincang Yun selalu ada di tengah-tengah panjenengan semuanya. Terima kasih, mohon maaf, salam sehat selalu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.